I'm just sitting here, I got time. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tony Casio. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penanaman bibit melon yang tiap hari saya lakukan eksperimen, dan ini media tanamnya sudah saya siapkan menggunakan polybag. Melon ini saya tanam di perkarangan rumah ya guys, tepatnya di belakang rumah. Ini sudah saya siapkan sekitar 20 polybag. Saya menggunakan polybag karung bekas. Ini karung bekas pupuk kandang yang tidak digunakan, makanya saya manfaatkan untuk membuat polybag. Dan ini media yang sudah saya siapkan, tanah biasa. Saya berikan pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang, dan juga sudah saya tambahkan Ponska sebagai penambah nutrisi. Jadi sudah tercampur rata di dalam ini pupuk kandang beserta pupuk kimia yaitu Ponska. Dan alhamdulillah semalam sudah hujan, kita sudah siap untuk melakukan penanaman. Oke, langsung saja kita lakukan penanamannya. Kita ambil bibitnya. Ini bibitnya sudah kita siapkan hasil dari eksperimen kemarin, dan bibit ini berusia sekitar 11 hari dan sepertinya sudah waktunya untuk pemindahan media, yaitu penanaman di polybag yang besar. Dan kemarin ini saya telat membuka terpalnya atau telat membuka tutupnya sehingga dia tampak panjang seperti ini, pohonnya panjang cuman masih terlihat kecil. Seharusnya dalam waktu 5 hari kemarin tutup terpalnya harusnya saya buka, jadi dia tidak kepanjangan seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk penanamannya. Kita buka saja plastiknya. Kita sobek plastiknya, kita buka. Dan media ini, tanahnya ini kita ikut masukkan ke dalam. Atau bisa kita tuangkan seperti ini. Nah, ini kan lebih gampang. Oke teman-teman, penanaman melonnya sudah saya lakukan, sudah selesai. Ini dia hasilnya. Jadi akan saya uji satu polybag ini. Saya tanam dua. Saya tanam dua pohon. Hanya 6 polybag yang saya tanam dua pohon. Dan sisanya 14 polybag saya tanam satu. Nanti hasilnya seperti apa untuk perkembangannya, apakah perkembangannya dia imbang atau lebih unggul yang ditanam satu. Sepertinya sih unggul yang ditanam satu, cuman saya akan melihat perkembangannya seperti apa jika ditanamin dua pohon satu polybag yang ukuran seperti ini.
ini batas di sini, batas dari sini ke sana 6 polybag, saya tanamin 2 pohon. Dan dari sini ke sana saya tanamin 1 pohon. Seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang di rumahnya ada halaman, sebaiknya bisa kita manfaatkan untuk penanaman melon, atau bisa juga ditanamin semangka. Yang penting kita bisa memanfaatkan lahan sekitar. Kita akan tunggu setelah 1 minggu perkembangannya seperti apa. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng, nyalakan notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang eksperimen dan bolang atau berpetualang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.